Rekonstruksi kasus pembunuhan seorang perempuan oleh pria teman kencannya di sebuah kamar kos di Lampung Utara ricuh. Dua pria bersenjata tajam berusaha untuk menyerang tersangka. Tembakan peringatan letuskan hinggak beberapa kali, menghebohkan warga yang menonton rekonstruksi Senin siang. Kericuhan ini tiba-tiba terjadi di tengah proses rekonstruksi kasus pembunuhan seorang perempuan di sebuah kamar kos di Lampung Utara. Dua pria tiba-tiba merangsek masuk dan berusaha menyerang tersangka. Tembakan peringatan kembali diletuskan karena pelaku memberontak saat ditangkap. Ternyata salah satu pelaku membawa senjata tajam. Kedua pria pembuat onar itu pun ditangkap dan dibawa ke Mapolres Lampung Utara. Keluarga korban? Hanya miskomunikasi aja dari keluarga korban. Kita amankan ya? Untuk sementara kami ngamankan untuk motif yang kami jalani. Proses rekonstruksi pun kembali dilanjutkan dengan kawalan ketat polisi. Tersangka memeragakan 53 adegan saat membunuh serta merampas uang dan ponsel korban. Peristiwa pembunuhan seorang perempuan oleh pria teman kencannya ini terjadi pada pertengahan Agustus lalu di sebuah kamar kos di Kota Bumi Selatan, Lampung Utara. Tersangka kini terancam hukuman penjara seumur hidup. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Utara, Lampung.